Halo, dun sanak kasadonyo. Perkenalkan, nama awak Melu Karnaini. Awak berasal dari Kampung Koto Marapak, Kabupaten Pesisir Selatan. Umur 22 tahun, kuliah di Kampus UIN Imam Bonjol, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kampung awak tu terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Sutera. Kalau dari Padang ke Koto Marapak, sampai jam perjalanan sama travel. Salah satu yang menarik di kampung kami itu yaitu Manta Gale. Manta Gale itu dilakukan pas acara resepsi pertunangan. Tapi sebelum Manta Gale itu dilakukan penentuan harinya dulu. Yang keluarga pihak Parusi pergi ke rumah keluarga pihak laki-laki. Yang keluarga pihak Parusi itu membawa kue baking, agar-agar, pisang, terus diantan ke rumah pihak laki-laki. Yang pergi nenek mama, orang tua, kakak dari orang tua Parusi. Itu agak batigo atau buampek sanak dari pihak Parusi pergi ke rumah laki-laki. Pas tiba di rumah laki-laki, dilakukanlah penentuan hari bila dilakukan acara pertunangan. Pihak dari laki-laki memanggil tando. Tando itu bisa berupa cincin name, bisa juga magic, kulkas, untuk peralatan untuk si Parusi, guys. Sebelum melakukan acara pertunangan, 3 hari lah sebelum melakukan acara pertunangan, sanak dari yang Parusi mepai maucok ke rumah sanak-sanaknya untuk manggil tahu kalau si Parusi ko akan melakukan pertunangan besok pas hari 3 hari akan melakukan tu. Pas hari pertunangan tu, yang diucok tu datang membawa gale. Gale tu dibawa untuk yang Parusi. Keluarga dari pihak Parusi pun menyediakan makanan untuk yang datang. Dan pas yang mantan gale tu tiba ke rumah, tu disuguhan makanan kan. Siap disuguhan makanan tu pas ke pulang yang pihak yang sanak Parusi ko dianggie seapo kok mie, kadang ado dibuat salamak, kadang ado kue bolu kan untuk dibawa pulang. Dulu namanya kalau kece-kece orang di sekitar kampung awak tu kan awak tanya-tanya, dulu namanya katanya ndak manta gulo do, manta minyak manisan. Minyak manisan tu banyak kayak minyak dibawa ngai, bare, tu garam, perlengkapan untuk dapur lah. Tapi dek ala zaman dek ala semakin berubah kan, ala semakin modern, diganti ke gulo biar ndak ribet. Kalau manta gulo pas acara bualek, gulo ko diantan oleh dun sanak Parusi ke rumah yang Parusi membok gulo. Kalau kerabat yang agak dakek itu pembawannya yo agak lebih banyak sekete tu. Yang pihak dari Parusi itu dihidangkan juga makanan. Kalau dakek tu kayak misalnya bini Uan, bini mama, kakak ipar tu yo ado mauo gaya mauo. Kalau manta sesudah manta gulo sama manta gale, ada namanya manta lamanggole. Tapi kalau manta lamanggole ko orang dak ducok do, tapi awak yang pe mantan ke rumah dun sanak awak tu. Kalau manta gale sama manta gulo tu, awak yang mucok ke rumah orang tu, awak manggil tahu. Manta lamanggole tu diantan ke rumah dun sanak tu lamanggole tu dibuat dari lamanggole tu dibuat dari pulut putih ya. Tu beko dianggie kerambie tu dicampur sama saka. Tu
di lawanan jonde-onde kan, diantan ke rumah dun sana dun sana, ke rumah mama, ke rumah sanak yang laki-laki guys. Ah beko pas diantan tu yang pihak yang diantan tadi tu beko diisi piti di dalam dalam montan nama golek tu memboknya kan pakai rantang. Jadi di dalam rantang tu beko diisi piti oleh oleh sanak-sanak tu. Ah, o que não havia,